Viral dua wanita tertabrak truk pengangkut alat berat di Simpang Rimbo, Jambi. Viral di media sosial, kecelakaan maut terjadi di Tanjakan Simpang Rimbo, Kota Jambi, Senin malam, tanggal 8 Juli tahun 2024. Kecelakaan tersebut terjadi antara truk pengangkut alat berat dengan pengendara sepeda motor. Kejadian tersebut bermula saat truk pengangkut alat berat diduga tidak kuat menanjak. Hingga mobil truk pengangkut alat berat itu mundur lalu menabrak pengendara sepeda motor di belakangnya. Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, kedua korban tewas. Dua korban tewas itu adalah pengendara sepeda motor dan orang yang dibonceng. Saat ini jenazah korban sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan para saksi yang ramai berkomentar di sosial media, korban berjumlah dua orang. Keduanya diketahui berjenis kelamin perempuan, yang diduga berasal dari Kabupaten Sarolangun. Korban disebutkan memakai motor Vario dengan plat nomor BH5037H. Akibat kejadian tersebut, kini jalan menuju ke Simpang Rimbo, Kota Jambi, macet parah. Dari video yang beredar, warga ramai berkerumun ingin menyaksikan saat proses evakuasi kedua korban. Sementara itu, alat berat jenis ekskavator itu juga masih ada di lokasi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, kini jalan menuju ke Simpang Rimbo, Kota Jambi, macet parah. Dari video yang beredar, warga ramai berkerumun ingin menyaksikan saat proses evakuasi kedua korban. Sementara itu, alat berat jenis ekskavator itu juga masih ada di lokasi kecelakaan.